Baradae, Sambo tertawa usai pembunuhan Yosua. Bilang salah, pakai senjata. Barada Richard Eliezer alias Baradae mengungkapkan, dia bersama Bribka RR sempat berkumpul dengan Ferdi Sambo setelah membunuh Brigadir Rofriansa Yosua Huta Barat. Disebutkan, Ferdi Sambo tertawa sambil menyebutkan salah menggunakan senjata saat membunuh Yosua. Hal tersebut diungkapkan Richard saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 30 November 2022. Duduk sebagai terdakwa Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal. Richard mengatakan, saat itu dia dan Bribka Riki dipanggil untuk menghadap Ferdi Sambo di kediamannya. Berulang kali Ferdi Sambo sambil tertawa menjelaskan salah menggunakan senjata saat mengeksekusi Yosua. Eliezer dalam sidang ini sebagai saksi dalam perkara Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Eliezer juga jadi terdakwa dalam kasus ini. Dia didakwa bersama-sama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Rofriansa Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.